Dan majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Yang Berhormat Dato' Sri Engineer Haji Muhammad Nizam bin Jamaluddin untuk memberikan ucapan perasmiannya. Dan majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Alladzina imakkannahum fil ardi aqamus salat wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahu alim. Mereka yang kami anugerahkan kuasa sementara untuk mentadbir muka bumi ini, mereka menyeru dan mendirikan sembahyang solat, mereka menguruskan zakat wangan negeri mereka, mereka menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Ta'awwiz al-qursiyya tiusir pada ayat ini. Tempat saya, saudara suami Embong, Pengarah Jabatan IT Pusat dan sahabat saudara Jamali merupakan KJK Jabatan IT Pusat. Fadil Dr. Rudi Amin Duk selaku mengurusi Jabatan IT Negeri Perak masuk Pengarah Cikgu Bat, seluruh pimpinan IT daripada kawasan-kawasan dan daripada dewan-dewan. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, pertamanya kita mengadakan retreat pagi ini sampai pukul 5 di Seri Malaysia ini untuk menopok dan juga mengukuhkan iltizam kita supaya IT ini menjadi alat dan perkakas bagi Badan Perhubungan PAS Negeri Perak untuk kita mengambil alih kuasa balik dan menguruskan negeri ini. Maka tugas dan tanggungjawab kita itu besar. Walaupun kita nampak kita ni sebagai the back players ataupun mereka-mereka di belakang, tapi sebenarnya inilah hakikat yang akan berikan kemenangan besar kepada bukan hanya PAS Negeri Perak tapi seluruh negara hari ini. Untuk saya kasih sekalian, bila saya bacakan ayat tadi, bermaknanya Allah memberikan kuatan kepada kita. Setelah semalam kami di Dewan Negara Negeri habis hampir-hampir pukul 10 malam. Setelah semalam itu ialah malam terakhir ataupun hari terakhir. Dan dalam satu sesi soal jawab itu, saya telah mengumumkan kepada Exco Agama ini bagaimanakah nak memastikan prestasi melaksanakan sembahyang 5 waktu setiap hari setiap malam ini oleh orang-orang Islam di Perak dapat disukat dan dapat diterima dan dibancikan. Dia memandang soalan ini sebagai remeh. Ini kerja gila, kata dia. Mana kita beritahu orang ismayang dan semayang? Bila Islam dah letakkan ini sebagai rukun, maka kita assume dia semayang. Dia kata kalau dah cerita semayang, masalah dia. Jadi bermakna bagi UMNO, bab semayang ini kira remeh. Kalau buat tak buat, itu bukan pikiran. Tapi kita menyatakan ayat tadi bahawa kekuatan Allah beri kepada suatu pertubuhan baik yang hendak mengambil alih pemerintahan ini, Allah beri kekuatan itu melalui kesungguhan dia nak melaksanakan yang mendirikan sembahyang. Bukan maknanya mengatakan bahawa mereka yang diberikan anugerah untuk mengurus bumi ini, mereka mendirikan sembahyang. Ya, itu pun suatu. Tetapi kekuatan kerajaan itu bila memastikan sembahyang ini merupakan budaya yang dilaksanakan dan diagendakan sebagai kerja harian seluruh umat dalam pemerintahan ini, maka kerajaan itu sendiri akan menjadi kukuh bila rakyat dia bersembahyang. Jadi nak pastikan bagaimana rakyat itu bersembahyang, maka dia ada satu kaedah. Kaedah nak menyukat ramai di antara rakyat itu yang sembahyang. Bagi UMNO, Exco Agama dia juga, dia punya pengarah Jabatan Agama Islam, dia memandang ini pun satu yang remeh. Dia kata, mana kita tahu? Dia soal balik pada kita. Keluarga Tuan Sri pada Tuan Sri tahu sebab orang yang sembahyang. Oh, begitu pula dia tanya. Jadi hari ini, kalau ada kaedah-kaedah ICT ini, kita boleh sukat. Kita boleh sukat orang ramai rakyat di satu-satu negeri itu yang semayang. Yang semayang 5 kali sehari, yang semayang 2 kali sehari, yang semayang 1 minggu sekali, yang semayang 1 tahun 2 kali pun ada. Semua-semuanya ini akan kita longgokkan maklumat ini. Dan kita jadikan ianya sebagai
sebagai agenda dan juga dasar macam mana nak jadikan kerajaan ini mendirikan semayang. Kerana semayang ini merupakan prioriti keutamaan yang pertama. Jadi kaedah-kaedah IT di samping kita melaksanakan berbagai-bagai program yang telah dibuat oleh ICT Pusat supaya kita kenal pasti pengundi-pengundi dan sebagainya, itu telah memang sedia maklum. Kita sedia maklum. Tapi kita hendakkan ICT ini melangkah ke depan lagi supaya kaedah-kaedah dan perangkat application yang ada dalam ICT ini dapat kita pergunakan bagi memukuhkan kedudukan parti kita. Hari ini dalam Pakatan Rakyat kita dapati bahawa rakan-rakan kita dalam keadilan baik dan DAP baik, mereka sungguh-sungguh menggunakan kaedah ICT. Saya sendiri bila dilantik oleh Presiden sebagai pengurusi ICT seluruh Jabatan ICT Pusat ini, maka saya mandangkan bahawa ramai di antara pimpinan-pimpinan PAS ini, sama ada negeri atau pusat baik, dia tidak ada akaun dia. Akaun Google tak ada, akaun daripada Twitter tak ada, akaun Facebook pun tak ada. Jadi payah rakyat biasa nak berinteraksi dengan Presiden kita, dengan Timbalan Presiden kita, dibandingkan dengan rakan-rakan kita daripada parti lain. Mereka ada di akaun. Apabila satu-satu isu yang keluar, maka kita lihat pandangan dari pimpinan dia, kepada Presiden dia, Setiausaha Agung dia, Timbalan Presiden dia. Jadi hari ini kita tidak ada. Bahkan orang saya tanya mana dia Twitter Timbalan Presiden itu. Sebab ramai budak-budak muda nak berinteraksi dengan dia. Tapi Mak Sambu ni Twitter account dia pun tak ada. Jadi untuk itu kita nak pastikan bahawa dalam kita nak menerjang pimpinan ataupun rakan-rakan muda kita yang akan jadi pengundi ini, maka kita nak pastikan semua pimpinan-pimpinan PAS pada pusat dan negeri ini ada account-account mereka tersendiri dalam social Facebook dia, dalam Twitter, dalam Telegram dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada perkara yang kita nak gunakan supaya pimpinan kita ini dapat terkedepan sama-sama dengan rakan-rakan lain. Kalau kita lihat dalam UMNO, mereka tidak kurang begitu. Ramai pimpinan-pimpinan UMNO ada akaun mereka. Ya. Jadi untuk itu kita rasakan bahawa kita belum lagi sampai ke tahap itu, yang sepatutnya kita sampai lebih daripada itu. Sebab anak-anak muda ni mereka cukup suka dengan ICT. Jadi kalau kita sendiri di peringkat Perak, semua kawasan-kawasan yang hadir pada hari ini, dan saya dipahamkan ramai lagi yang akan dalam perjalanan, ada mereka jauh yang duduk di Kerintah, ada yang duduk di Tanjung Malik dalam perjalanan, maklumlah jauh di Perak juga boleh buat jamak lagi lah, ya, di jauh. Jadi kita alamkan dan mereka selamat datang sampai hari ini sebelum-sebelum. Jadi itu kita hendakkan supaya mainan ICT ini menjadikan pendekatan engagement kita dengan budak-budak muda. Kalau itulah yang mereka hidangkan diri mereka hari-hari. Jadi dengan adanya kita terlibat dalam ICT ini, maka sedikit sebanyak mereka kan dapat kita punya maklumat-maklumat apa yang PAS buat hari. Oleh kerana masyarakat Melayu di Perak ini, mereka nak duduk, nak baca itu agak susah. Bahawa budaya pembacaannya agak lemah. Begitu juga budaya nak mendengarnya agak lemah. Jadi tidak ada cara lain dengan terjang diri-diri mereka dengan menggunakan IT. Sama ada mereka tuanya, mereka veterannya yang masih lagi kuno menyokong UMNO ni, barangkali kita boleh peralatkan IT ini supaya menerjang hati-hati mereka. Pengundi-pengundi yang akan menjadi pengundi, yang akan jadi pengundi-pengundi muda ni yang akan mendapat di pengundi, sudah tentulah IT ini akan lebih rapat dengan diri-diri mereka. Sudah tentulah pelibatan kita dalam ICT di Perak ini akan lebih memerangsangkan pada perundangan pasti di Perak untuk kita mengatakan. Sudah. Sebenarnya hari ini PAS Perak, siapa dengarkan kita Pakatan Rakyat PAHI, kita mempunyai peluang untuk mengurus balik, mentadbir diri cukup luas. Sebab apa? Sebab 55% lebih pengundi negeri Perak dipilih Pakatan Rakyat. Ya, walaupun dalam diterjemah dalam bentuk kerusi kita kalah 3, tapi dalam bentuk sokongan seumum kepada Pakatan Rakyat ini adalah kuat. Lebih-lebih lagi kita akan mendengar berapa kes-kes yang kita bawa ke mahkamah yang akan ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada 10 hari bulan 4 ni sahaja, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan menentukan bahawa dua orang ahli wakil rakyat UMNO tidak sah. Dun Rukuk dan juga Dun Manuk. Itu ditentukan pada 10 hari bulan 4 ni. Sama ada dia punya hakim nak tolak tak tolak, itu lain cerita, itu hak mereka. Tapi sekurang-kurangnya kita gunakan
apa-apa saja ikhtiar yang ada, itu satu daripada kekuatan kita untuk meneruskan pentadbiran negeri Perak ini. Dan ini dilihat oleh rakyat. Mereka lihat bagaimana kita tidak diberikan hak untuk bersuara dalam mahkamah. Jadi mereka dapat membantu kita. Yang kedua ini, kita juga ada petisyen pilihan raya yang masih lagi tertangguh rayuan ini. Kita buat dua kali rayuan. Dan kebanyakan daripada petisyen pilihan raya kita semua ditolak kecuali satu. Iaitu Dun Lubuk Merbau. Dan Dun Lubuk Merbau ini akan ditentukan kedudukan dia sama ada kita menang ataupun BN yang menang pada akhirnya. Selepas itu tidak ada lagi rayuan pada 12 hari bulan 5 pada bulan depan. Dan kesemua insiden-insiden ini mencemaskan UMNO. Mencemas sebab kalau sekiranya mana-mana satu daripada kes ini menyebelahi perkataan rakyat, dia sendiri akan goyang. Dia sendiri akan goyang. Jadi peranan ICT dalam konteks ini cukup diperlukan untuk menyeberluaskan, kerana dia tidak masuk dalam akhbar-akhbar tempatan. Jadi tentulah PAS inginkan dalam pentas-pentas ceramah kami sebut. Tapi ianya yang dihadiri oleh kaum-kaum yang memang kekal bagaimana UMNO di payah, mereka takkan dengar. Jadi kita kena fikirkan kaedah-kaedah yang boleh menyelusup dalam hati dia, bagaimana mereka sedar kenaan dengan suasana dekat diri. Dan yakinlah insyaAllah dengan kekuatan yang ada pada hari ini, maka PAS di UPI keadilan akan kembali balik untuk uruskan negeri ini. Lebih-lebih lagi kita lihat hari ini, ya, pertelingkahan yang cukup-cukup rumit dan cukup sirih dalam UMNO Negeri Perak. Kita ketahui mereka ini berkokak, bergigit, bercakar ini melalui ICT, melalui IT mereka. Kita dapat selami beberapa Facebook mereka, beberapa blogger-blogger mereka, yang berita-berita dalaman ini kita dapat selami melalui kaedah-kaedah tersebut. Dan kalau kita tanya mereka secara mulut, secara lisan, dia takkan sebut. Tapi bila kita tengok apa yang mereka blogger-blogger mereka sebut dalam Facebook dan sebagainya, jadi kita boleh gunakan maklumat-maklumat itu untuk kita lebih terjangkau. Dan kita nampak hari ini bahawa Menteri Besar itu sendiri dengan kaedah-kaedah yang kita gunakan melalui maklumat yang kita perolehi hasil daripada kerja-kerja blogger-blogger dia ataupun IT specialist dia itu, dapat kita gunakan, tahu siapa musuh dia dalam diri mereka sendiri. Alhamdulillah semalam kita dapat gunakan maklumat-maklumat ini untuk kita lebih meyakinkan bahawa mereka sendiri dalam keadaan yang kelam kelimut hari ini. Jadi ini satu daripada anugerah Allah juga lah, kerana kekuatan kita tak mana sangat, tapi Allah tunjukkan kepada kita kelemahan mereka, dan kita akan guna kelemahan-kelemahan ini untuk kita mempamerkan bahawa kita jauh lebih layak untuk uruskan dapat takbir diri ini bandingkan mereka. Jadi itu yakinlah insyaAllah dengan adanya retreat pada pagi ini, seluruh hari ini akan menambahkan lagi kekuatan iltizam kita, kerana Allah anugerahkan di Perak ini beberapa kepakaran, kebolehan rakan-rakan kita yang menawarkan diri mereka dalam bidang ICT di negeri Perak ini. Ya, terima kasihlah pada Cikgu Bar sendiri, walaupun jauh daripada Ipoh, tapi dia sendiri adalah yang cukup ketengah, ya, cukup terkehadapan dalam membantu ICT di negeri Perak sama dengan Dr. Nuri sendiri, supaya kita dapat menghubungkan jalinan baik dengan ICT pusat, dan akhirnya insyaAllah akan mendepankan PAS ini. Saya saudara-saudara, kita ditanya dalam EJK4 pusat, mencadangkan dahulu, satu ketika dahulu, di manakah lokasi muktamar PAS tahun 2014? Ya, 2014. Saya beritahu kita buat di Ipoh. Iaitu itu dibincangkan pada bulan 1, bulan 12 tahun lepas. Ya. Mulut saya menyatakan kita buat muktamar ini di Ipoh, saya kata. Tapi akhirnya dipilih Johor. Bukan Negeri Perkataan Rakyat. Tapi bila saya melihat, bila saya jawab bahawa ia nak buat di Ipoh tu, saya menampakkan bahawa kekuatan ICT Perak ni boleh menyebarluaskan maklumat sehingga kita boleh menang insyaAllah di Negeri Perak, dan akhirnya kita jadikan Perak ni sebagai tempat lokasi kita bermuktamar 2014. Atau bila muktamar tu? Pada bulan September. So ini doa adalah mudah-mudahan dengan kekuatan kita hari ini, kita akan jadikan Stadium Indra Mulia itu sebagai spot ataupun lokasi, venue untuk mengadakan muktamar orang kali. Sebab di Johor pun, walaupun keputusan EJK Pak Pusat menyatakan Johor sebagai pusat muktamar tahun 2014,
Tapi Johor sendiri ada masalah-masalah logistik mereka. Mereka tidak ada tempat yang jauh lebih besar. Kerana mereka juga pergerakan mereka lihat. Ya, kerajaan Johor takkan bagi sebenarnya untuk mereka sewa stadium lakin ke mana-mana stadium besar. Jadi sudah tentulah mereka sendiri pun ada halangan-halangan tertentu. Jadi untuk itu, kalau sekiranya seandainya Johor tak boleh, maka AJK Pusat menyatakan lepas Johor. Kalau tak boleh, dia pergi ke Kedah. Dia ada plan B dia. Jadi biarlah plan A itu Perak yang ambil alih, insyaAllah. Jadi kekuatan ICT amat-amat diperlukan. Takdir dia tahu ini berlaku dan kita doakan mudah-mudahan dia berjaya. Saudara-saudara, akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada bukan hanya rakan-rakan daripada Jenak ataupun Jabatan Pas Pusat yang berikan kekuatan kepada saya. Kita juga ada pelibatan daripada Al-Fadhil Ustaz Ghani Syamsuddin sendiri selaku pengerusi ICT yang lama dalam Pas Pusat ini. Dia juga menjadi timbalan dan dia juga memberikan banyak input-input yang baik supaya ICT ini menjadi juga mainan di kalangan ulama-ulama, mainan di kalangan ustaz-ustaz. Itu dia punya signifikan Ustaz Ghani kat situ. Kalau kita dapati bahawa dalam pelibatan ICT ini amat kurang sekali rakan-rakan kita daripada Dewan Ulama yang melibatkan diri mereka. Jadi ini satu kerugian. Ada barangkali mereka tak tahu lah mengasih ke diri dia dengan kepadanya. Tapi saya sendiri bila saya lihat beberapa akaun-akaun yang dipunyai oleh para-para ustaz yang juga ahli dan ulama, mereka cukup fasih, cukup hebat. Misalnya ahli parlimen daripada Nik Abdul sendiri, dia ada punya akaun sendiri dan dia sentiasa berinteraksi. Tapi kalau boleh, semua ulama-ulama kita, sama ada mereka di peringkat negeri atau peringkat pusat, mereka ada akaun-akaun menggunakan kaedah-kaedah ICT bagaimana presiden kita buat. Maka saya rasakan image PAS itu kan jauh lebih teruk. Kerana bukan hanya orang-orang yang bersifat profesional yang tidak berlatar belakangkan keulamakan ini mereka terlibat dalam IT, tapi di dalam PAS ini yang berpendidikan Islam, yang berpendidikan ulama sendiri pun terlibat. Maka sudah tentulah maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu dapat dikembangkan. Sebab hari ini salah satu punca ilmu sama ada ilmu yang betul berkenaan dengan akhirat, ilmu ketuhanan ini dapat diperolehi melalui ICT. Jadi kami baru-baru ini bila kita buat persidangan buat pertama kalinya dalam Pakatan Rakyat di Perak ini, kita menggunakan sepenuhnya aplikasi-aplikasi yang kita mengikut kepada akaun-akaun tersebut. Jadi mudah kami berinteraksi dalam dewan itu. 28 orang kita berinteraksi. Ada satu akaun, satu grup kita. Bila kita bagi arahan, kita bagi pandangan itu, dia tak membantu dan sekelip mata. Kalau tidak, masa kami dulu, kalau kaedah lamanya menulis surat. Bila kita tulis maklumat itu, hantar kepada dia punya bentara. Bentara makan masa nak ambil dokumen dan nak hantar rakan kita nun dekat Simpang Pulai ke, dekat Sungai Rapat ke. Hal ini tidak. Kami boleh berhantar si sekelip mata. Nak minta dia, bangun dan hentam, katakan. Bangun dan lawan, ada kaedah-kaedah. Jadi semalam itu, Zamri dalam pergulungan dia mengeluarkan satu hadis. Dia baca hadis itu bukan dia baca dalam konteks hadis yang dikeluarkan dalam konteks Arabnya. Dia baca mafhum sahaja, makna dia. Jadi Ustaz Bakar dan buat ustaz itu dalam itu. Dia kata, pelik aku tak nak dengar hadis ini. Jadi kita berinteraksi melalui WhatsApp dan Telegram itu. Nak cek balik siapa-siapa yang ada dalam simpanan dia kumpulan hadis Bukhari 9 volume. Cuba cek saja menggunakan kaedah Sikh ni. Mengatakan syirik tu. Dia mengatakan, pelik saya pun tak dengar hadis tu. Mungkin saya tak sampai ke tahap menguasai semua hadis. Tapi kalau kita ada simpanan Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi dalam kita punya iPad ni, bagaimana kita boleh cek? Jadi bila kita cek, tak dapat hadis itu. Cuma kita nak tunggu handset yang akan keluar pada hari Isnin ni. Kita nak tengok dia punya perkataan satu demi satu. Dan kita nak cabar balik daripada mana dia kutip hadis ni. Jadi kalau hadis tu mauduk ke tak betul, jadi kita nak cabar bahawa seorang Doktor PhD Islam menggunakan hadis yang mau. Dan banyak lagi soalan-soalan yang kita utarakan, dia tak jawab. Misalnya kita minta dia diterangkan dalam dewan ini, apakah hubung kait dia dengan bomo satu Malaysia. Barangkali saudara nak masuk dalam blok-blok saudara, bahawa Zamri ini pernah dianugerahkan dengan apa tu, anugerah selempang mahkota pahlawan apa tu dalam seni silat gayung gaib. Dan dia dianugerahkan oleh Ibrahim Azim. Ada gambar tentera dalam Malaysia.
Bukan hanya dia, tapi dianugerahkan juga lambang Seri Harimau Palawan ini kepada yang berhormat daripada Sungai Mani. Jadi kami nyatakan dalam Dewan, oleh kerana hari ini Ibrahim Mazlin cukup kontroversi. Dan Mufti Negeri Perak juga telah mengeluarkan seolah-olah fatwa yang mengatakan ini perbuatan syirik dan dia mesti bertaubat. Jadi kita minta kepastian daripada dia, adakah bila Ibrahim ini menyatakan Zamri ini salah seorang anak murid dia, dalam YouTube dia mengatakan dia salah seorang anak murid. Jadi kita minta kepastian kepada dia, adakah betul? Kalau betul, kita nak persoalkan. Kalau tak betul, nafikan. Dan dia tak jawab. Sebab dia tahu ini satu kontroversi. Dia tak jawab, dia tak sentuh dalam penggulungan dia. Jadi kita nak gunakan kaedah ini dengan gambar yang terpamerkan. Sebab masalah kita hari ini, masalahnya apa? Bila penduduk-penduduk kampung ini masih lagi beranggapan bahawa mereka ini akidah mereka akidah tulis Islam. Lepas sama-sama dengan DAP ini, tak sewajarnya kerana DAP ini adalah kumpulan komunis. Begitulah bunyinya. Jadi untuk kita nak persoalkan dia supaya dapat kita pamerkan di peringkat kampung. Inilah jenis pemikiran dan juga akidah dia berapa. Jadi untuk itu dia tak jawab, walaupun kita tahu siapa dia berada. Ibrahim Mazlin merupakan orang Perak. Ya. Dalam orang Perak, orang Padang pula tu. Ada orang Kota Padang tu. Di Padang-Padang dah orang tapah. Padang-Padang tu keluar daripada Tanjung Malim sampai ke timur tu Padang-Padang. Di Pekanbaru bukan tapah pun. Ada orang tapah. Tak ada orang tapah. Ustazah Salmah orang tapah. Rupanya Ibrahim Mazlin datang dari situ. Ada pergi rumah dia, tengok rumah dia. Aku tak percaya pergi ke Jalan Bahar. Dekat dengan rumah Sungai Gading, rumah Osman Masri YDP dia. Pergi ke dalam tadi. Nama kampungnya Kampung Bohomin. Bunyi kampung Bohomin. Kampung Bohomin. Ada sebuah istana tersegak indah. Yang dikatakan dalam website-website tu. Kita tak percaya tu. Kita pergi rupanya ada. Nama istana Gemilang. Dalam tengah-tengah kebun durian itu. Dengan tengah-tengah apa ni. Hutan itu. Ada sebuah istana. Istana tersegak indah. Jadi barangkali lah kita rasakan bahawa dia ini memang dikawal, dipelihara oleh pemimpin Amr. Sebab dia mengaku begitu. Dia mengaku bahawa dia kenal ramai dia. Termasuk jugalah ahli parlimen dari masa salam. Ini semua nama. Tadi dia Abdul Rahman, Zamri Kadir. Dan kami nak kaitkan dia ini juga adalah bomoy dibawa oleh Zamri Kadir untuk menjampi serpah dan mengkemiankan Dewan Undangan Negeri Perak ketika dahulu. Jadi kami nak cek gambar yang kami ada dengan dia sama ada betul tak betul. Kes membawa bomo ni ke dalam Dewan dengan Negeri Perak dikemiankan ataupun tawarkan oleh adun daripada Rungkuk dan dibenarkan oleh Zamri. Menyebabkan ahli Dewan dengan Negeri Titi Serong ketika itu dari saudara Khalid bin Ramli digantung 6 bulan tak lihat seorang Dewan. Tapi dia ada gambar. Suruhlah mereka mengatakan dia menduduk tanpa bukti. Sedangkan dia ada gambar. Dan kami nak cek gambar depan adalah mukanya seirai-irai Ibrahim Mazlin. Kalau betul, maknanya memanglah dia ini dijaga, dikawal rapi dan diberi makan oleh UMNO Rasa Nasional. Itu sebab bomo-bomo di Malaysia ni kaya raya. Kerana klien dia adalah pemimpin UMNO. Saudara-saudara yang dikasih Allah SWT, mudah-mudahan kita bersama-sama dengan ICT dapat kita pahami luaskan sama ada kebiadaban UMNO dalam mereka tidak mengikut kaedah-kaedah syariah Islam ini ataupun mereka sengaja membiarkan khurafat ini berlaku. Ini perkara-perkara yang menyentuh hati-hati orang kampung melalui kaedah-kaedah kita ada hari ini. Dengan suasana sedemikian, saya cukup yakin bahawa insyaAllah yang raya akan datang. Kalau Perak boleh menjalin kedudukan baik di antara jabatan kita dan juga petugas-petugas dalam jabatan IT Perak ini, dan tentulah dia memberikan gambaran yang baik kepada calon-calon kita. Kita mesti ingat dalam pendekatan yang dibuat oleh pesuruhjaya kita baru hari ini, kita akan memberikan tumpuan kepada hanya kerusi-kerusi yang kita yakin kita ada keberanggalian menang. Jadi untuk itu tu, Raja Razman telah menggariskan beberapa kaedah mana-mana tempat yang kita tidak ada peluang nak menang. Tak ada peluang nak menang. Jadi kenapa kita bermati-matian bertahan? Jadi untuk itu ada kawasan-kawasan yang terpaksa mereka berkorban supaya dibiarkan kursi kita ini mengalahkan kita, dan kita pula akan menengok di manakah kursi-kursi yang akan kita bertanding dan kita ada keberanian nak menang kalau pahal tadi.
Jadi dengan swapping begini ini akan berikan banyak kebaikan kepada rakyat. Ya. Jadi untuk itu dia telah melakarkan berapa tempat nun di hujung gerik sana yang PAS tak tahan sangat. Kursi hujung gerik yang kalah dengan cepat 8,000 majoriti. Tak tahan buat apa dia. Lebih baiklah bagi pada keadilan. Kita minta keadilan. Kamu ambil kursi ini. Kami mohon kursi di tempat anda. Tuan sekal kepada mana. Jadi suasana sedemikian akan berterusan dalam perkara rakyat. Dan sudah tentulah bila kita nak mempamerkan kita ada kekuatan. Dan kita dapatkan kursi itu. Dan kamu ambillah kursi kami. Sebab kami dalam 22 yang bertanding itu. Kita nak bagi tumpuan hanya kepada barangkali 17 kursi sahaja. Dalam 22 kursi yang PAS akan tandingi itu, kita berikan tumpuan 17-18 kursi sahaja. Maknanya 4-5 kursi itu free for all, ambil dah dalam benda. Jadi itu kita kena pastikan bahawa ICT kita kuat. Bahawa inilah kaedah-kaedah yang mengukuhkan kenapa PAS kena bertanding di situ. Sebab kita ada salah satu kekuatan kita, salah satu daripada ciri-ciri faktor yang mengukuhkan kita punya ICT kuat. Maknanya nak membandingkan siapa calon itu. Nak menunjukkan kaedah-kaedah kita telah tahu kedudukan pengundi-pengundi, ya, dengan spokas dengan macam-macam kaedah yang dibuat oleh ICT Pampusat. Kita guna kesulaan kita di kekuatan PAS. Jadi itu ini merupakan salah satu perkara yang kita nak ditengahkan yang bolehkan PAS bertanding di tempat-tempat sedemikian. Dan tempat yang kami tak ada keyakinan menang, ambillah perkara. Berbeza dengan tahun-tahun terdahulu daripada itu, sebagai pengusi Pakatan Rakyat, setiap kali nak pilihan raya, kita bergaduh. Bergaduh pasal satu kursi. PAS pula desakan daripada akar ubi, mesti bertanding 22. Keadilan pula, desakan daripada ahli dia, mesti bertanding 21. Di akhirnya kita bergaduh pasal nombor. Aku mesti 22, dia 21. Dan kita rasa sempurna bila aku dapat 22. Wahanya bertanding 22, menang 5. Kata di Husam, itu dia naik presiden. Kalau kamu hanya tumpu pada 17, yang kamu kata ada yakin nak menang. ICT kamu kuat, calon kamu kuat, jentera kamu kuat, kewangan kamu pun ada. Maka kamu menang 11, boleh buat kerajaan. Mana tak, dia kata. Tanding 22, kan hakap belakang, menang 5. Daripada tanding 17, menang 11. Yang ini yang Tuan Guru ni Aziz beritahu. Pimpinan PAS di peringkat pusat, baik-baik. Jangan terlampau tamak, jangan terlampau hakap, dan jangan kedekut, kata dia. Maknanya kedekut pun tak boleh, tambah hakap belakang pun tak boleh. Jadi untuk itu, kita nak jadikan ICT PAS Negeri Perak ini sebagai salah satu faktor yang boleh mengenengahkan supaya PAS boleh bertanding ke sini, kita kuat. Sebaran maklumat kita kuat, gambaran-gambaran dan maklumat-maklumat kenaan dengan calon itu keluar cepat. Dan kita tentukan calon itu lebih awal pada mana-mana parti sekalipun. Dan semua ini akan memberikan cabaran kepada jabatan ICT Perak. Berkemampuanlah kita menyebar luas maklumat ini secepat mungkin berbandingkan dengan rakan-rakan. Kita tak mahu nanti calon-calon PAS ini hanya dah diumumkan di akhir-akhir mahu nak penamaan calon. Walaupun itu merupakan amalan keadilan biasa umumkan calon-calon ini di akhir-akhir. Jadi PAS kita nak pastikan setahun, dua tahun sebelum penamaan calon itu, calon kita dah tahu. Dan sebab itulah ICT merupakan kaedah yang paling-paling berkesan untuk menyebar luaskan makna. Dan yang akhir kali saya menyatakan, kalau kita nak melaksana kerja-kerja ICT, tentulah dia memerlukan kekuatan kewangan. Dan alhamdulillah kami di peringkat pusat pun, bila ada perkara-perkara baru dan projek-projek baru yang dicadangkan oleh negara kuasa ICT sendiri, kita buat petang kerja, kita maju kepada AGK PAS Pusat. Alhamdulillah, buat masa ini sokongan tu ada. Kita nak buatkan retreat. Bagi hari itu kita buat retreat di Kuching. Dan kedatangannya dalam seluruh negeri Sarawak itu cukup berbangga kan. Saya rasa tak kurang daripada PAS. Dan pula, bayangkan. Sarawak yang begitu besar daripada Miri, daripada Kuching, hadir di Kuching. Ya. Jadi itu berikan rasangan bagi kita bahawa Sarawak sendiri pun mereka boleh betul berlumus untuk hadir dalam retreat. Dan apabila kita hadir pada seluruh hari. Dua hari. Dan mereka berkeyakinan yang sangat untuk menggunakan kaedah ICT ini untuk pamer kekuatan PAS kalau sekiranya ada pilihan raya di seluruh negeri Sarawak dan masa dekat. Untuk itu saya sekali mengucapkan terima kasih dan syabas kepada saudara yang datang jauh dan dekat di seluruh pusat negeri. Dan lagi ini saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berjamali yang
mewakili jawatan IT PAS Pusat, insyaAllah kita akan jadikan ini sebagai agenda. Dan ICT PAS Pusat akan mengadakan hari keluarga, retreat keluarga ICT PAS Pusat ini pada 18-19-20 bulan ini di Bukit Fraser. Dan kita akan ada mesyuarat jawatan IT pun di Bukit Fraser. Mudah-mudahan dengan suasana sedemikian yang dapat sokongan kewangan daripada IGK PAS Pusat. Dan kita di Perak juga tak kuat. Maknanya apa saja program yang kita nak buat hari ini, jadi pimpin oleh Dr. Nuri, jangan jadikan kelemahan kerugian kewangan itu tidak membenarkan kita ke depan. Jadi saya beri keyakinan sedemikian bahawa banyak di antara program-program kita kadang-kadang terhalang kerana kekangan kewangan. Dan hari ini kalau kita gunakan itu sebagai salah satu daripada sebab kenapa tak ke depan, saya rasa cukup malang sekali. Cukup malang sekali kerana apa? Kita boleh mencari kedudukan kewangan untuk membantu kerja-kerja IT. Jadi saya nak berikan keyakinan, insyaAllah kalau ICT negeri ini ada program-program dan juga apa perisian-perisian yang tertentu yang menghendakkan bantuan kewangan daripada Badan Perhubungan PAS Perak, saya akan cuba sedaya untuk menjayakannya tanpa memberikan feedback mengatakan tidak ada peruntukan dan sebagainya. Kali ini akan melemahkan kerja-kerja. InsyaAllah saya akan berikan keyakinan sedemikian, kita di peringkat Badan Perhubungan akan cuba sedaya upaya untuk bantu supaya ICT di Perak ini diberikan keyakinan dan bantuan dalam semua aspek. Mudah-mudahan dia akan terus melonjak ke hadapan, insyaAllah. Dan dalam suasana sedemikian akan mengajak ramai lagi ahli-ahli PAS yang mereka yang bukan ahli PAS tapi masih lagi duduk di atas pagar, tapi mereka ada berminat dengan IT. Mudah-mudahan mereka kan menjadi kekuatan kepada PAS. Sebab dia tertarik dengan PAS kerana dia tengok ICT PAS ni kuat. Jadi kalau dulunya dia tidak menyertai mana-mana parti, tapi dia ni orang IT, dia ni blogger yang paling baik, maka dia, bila tengok IT PAS Pusat PAS Negeri ni kuat, maka dia akan menawarkan diri dia masuk dalam bidang sama. Siapa tak langsung dia juga akan jadi ahli PAS secara terakhir. Sebab yang saya kata sekalian dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Nasru minallahi wa fathul qarib, saya dengan ini merasmikan retreat ICT PAS Negeri Perak. Mudah-mudahan kita dapatkan ya Allah SWT silu ala al-Fatihah. Aku qawli hazza wa sallallahu alaihi wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير الله أكبر.